So keempat-empat suspek yang ditangkap di Kelang di Kelang Selatan ni telah dibawa ke mahkamah pada pagi ni, dan daripada empat tersebut satu dikenakan riman selama berapa hari? Tujuh hari. Dan tiga lagi dikenakan riman selama 5 hari. Okey. Dan selepas tangkapan kita lakukan, kita telah membuat pemeriksaan dan juga rampasan. Pemeriksaan di rumah, kita telah merampas wang tunai. Ini pemeriksaan yang kita buat di rumah salah seorang suspek. Wang tunai semuanya dalam bentuk USD ya. USD sebanyak 12,500 keping. Manakala gold bar yang kita rampas sebanyak 100 keping, setiap satunya seberat 1 kilogram, bermakna ada 100 kilogram emas. Okey. Dengan jumlah keseluruhan rampasan sebanyak bernilai 28.45 juta. Okey. 28.45 juta. Ini berdasarkan nilai semasa, termasuk nilai semasa harga emas lah. Dan selain daripada itu juga, kita turut merampas sepucuk pistol. Pistol ni untuk dan juga 10 butir peluru. Untuk makluman, ini adalah pistol ni adalah yang di bawah kawalan salah seorang mangsa, itu bodyguard tu, dan kepunyaan syarikat kawalan keselamatan. Maknanya dia berlesen. Walau bagaimanapun lesennya, kita akan membuat siasatan lanjut. 10 butir peluru, dan selain daripada itu juga kita turut merampas 5 telefon bimbit yang sampai.